<applause> بسم الله الرحمن الرحيم <على> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la lana ila ma innaka al al hakim illa billahi al-alim al-azim Amma ba'du ta'ala ta wa fi darin amin fil niyati fi halit Fasal tentang niat pada ketika belajar Jadi niat itu sangat penting terutama bagi orang yang mau belajar jadi pasang niat baik-baik kita mau belajar kita datang mau ngapain kalau saya perhatiin ya orang yang datang mau ngaji niatnya mau ngaji itu berhasil ya. Tapi kalau dia datang mau ke pengajian tapi niatnya yang lain, ya kadang berhasil kadang kagak. Tapi kalau niatnya mau ngaji sungguh-sungguh, kayak orang anaknya pengen di pesantrenin dia datang, memang semata-mata pengen nyantrenin anak, gitu. pengen didik anak bukan Ya. Moksono enggak bisa, noksono enggak bisa, <laughs> karena karena bukan karena Allah, bukan karena pengen ngaji, karena karena yang lain. Ini biasanya ya. Ya. Kadang berhasil, kadang enggak. Jadi oleh karenanya pasang niat kita baik-baik. Dan insya Allah orang yang pasang niatnya baik-baik, terutama untuk ngaji, insya Allah dia akan sesuai dengan niatnya. Ya. Insya Allah akan dia sesuai dengan niatnya itu, pasang niatnya baik. Mengapain dia? Kita mau ngapain? Ya. Kita datang ke sini mau ngapain? Ah, kita pikir tuh. Mau ngaji, nah, sesuaikan tuh perbuatan kita. Mau ngaji, mau belajar, atur diri kita. Kalau kita pengen ngaji, pengen belajar, maka ketika itu kita nggak mau berbuat maksiat, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, nggak mau tuh untuk berbuat maksiat. Makanya pasang niat kita baik-baik. Kita mau apa? Datang ke sini mau ngapain? Mau maksiat. Bukan di sini tempatnya. Mau main-main? Bukan di sini tempatnya. Saya datang ke sini mau ngaji. Setiap hari itu. Ya. Jadi du safinatakum perbaharui lah kapalmu maksudnya apa perbaharui niatmu jadi disuruh perbaharui niat kita perbaharui mau apain kita niatnya perbaharui setiap hari maka insyaallah dengan begitu kita enggak melakukan hal-hal yang selain itu apalagi berbuat maksiat ya. Hmm. Ya manusia memang tidak bisa berhindar dari maksiat. Tapi kalau umpama sengaja begitu terus begitu terus berbuat masjid begitu begitu begitu, nah itu berarti apa? Niatnya enggak benar. Nah pasang niat benar-benar, insya Allah. Pasang niat benar-benar, insya Allah akan ketuntun kita punya perbuatan. Nah. Hmm makanya kata Nabi begitu perbaharunya ya kapal kamu maksudnya niat kamu perbaharui setiap hari perbaharui mau ngapain kita kemarin mau ngapain kita kemarin mau ngaji ngaji apalagi seusia, seusia kalian masih banyak bahasa orang tua masih banyak bahannya gitu <guluh> masih banyak bahannya gunakan sebaik baiknya Jangan buang-buang waktu. Nanti akan nyesel. Gunakan sebaik-baiknya. Kantongin ilmu terus, kantongin terus ilmu. Masukin ilmu, masukin. Banyak baca, banyak fikir ya. Banyak mutolaah, banyak zikir. Summa kemudian la buddha lahu minan niyati fi zamani ta'alu ilmi kemudian tidak boleh tidak lahu baginya ya. minan niyati bagi seorang pelajar daripada niat fi zamani ta'alu ilmi pada masa belajar ilmu berbaharui ya. kenapa izin niyatu karena niat ial aslu Karena niat itu asal, hijamil, ahwal pada sekalian keadaan asal. Karena niat itu asal pada sekalian keadaan asalnya. Pondasinya niat. Dan niat itu pondasinya. Jadi harus benar-benar niat Orang kalau udah pasang niat niat ngaji niat pengen cari berkah maka ketika ada sesuatu bisa menghilangkan keberkahan kita nggak mau oh ini bisa nggak berkah nih kita tinggal apalagi maksiat apalagi maksiat yang jorok bener itu nggak mau tuh berbuat itu kenapa niat ini maksiat astagfirullah ini bisa menghilangkan keberkahan nggak mau bisa menghilangkan keberkahan enggak mau. Itu bisa menghilangkan keberkahan enggak mau. Pasang niatnya. Cari ilmu, cari berkah. Tanamkan terus ya setiap hari. Likaulihi karena ada sabda Nabi alaihi salatu wasalam innamal a'malu hanya segala amal itu dengan niat segala amal itu dengan niat niat ke niat niat kita mau ngapain Bismillahirrahmanirrahim la haula wa quwata illa billahil aliyil azim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tiada daya tiada upaya kecuali Allah Subhanahu taala ya Allah aku ingin ngaji ya Allah Bismillahirrahmanirrahim setiap hari kita berlemah Kita minta bantuan Allah, enggak ada daya kekuatan kecuali Allah SWT. Nah, Allah lihat kita, Allah dengar kita, Allah perhatiin kita. Ntar dikasih sama Allah ilmu. gampang aja mudah. Orang kagak paham, kita paham redaksinya susah. Orang gak paham, kita paham. Karena pahami itu dari Allah. Mungkin kalau ada yang jelimet banget, susah banget, banyak tobat kepada Allah. Baca susah banget, banyak tobat. Mungkin ada dosa. Mungkin ada dosa. Banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisun ini hadis sahih. Wa Rasulillah dan dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min amalin min eh, kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru bi husni niyati min amalil akhirati wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amali akhirati thumma yasiru min a'mali dunya bi su'i niyati kam min amalin berapa banyak daripada amal yatasawwaru yang tergambar ia bi surati amali dunya dengan rupa ya amal-amal dunia wa yasiru dan jadilah ia itu amal bihusni niati dengan sebab bagusnya niat min amalil akhirati daripada amal-amal akhirat makan kan makan tuh makan itu kan dunia niatin buat kuat ibadah jadi apa akhirat supaya kuat ngaji entar supaya entar pengen ya ibadah biar kuatan Tapi amal sesuai niatnya. Pengen apa makan buat kuat ibadah, makannya enggak banyak-banyak. Gitu ya. Jadi amal dunia dengan sebab bagusnya niat bisa amal akhirat. Nah, wakamin amalin berapa banyak daripada amal atas ya, yang tergambar Ia bisuratil amalil akhirati dengan rupa amal-amal akhirat. Summa yasiru kemudian jadilah ia min amalil dunia. Termasuk amal-amal dunia bisu niat dengan sebab buruknya niat. Zikir niatnya supaya orang dengar, supaya orang lihat, supaya orang kata rajin. Sembahyang. ya oh depan orang mulia masya Allah rajin banget cakep banget oh di belakang teranjang, maksudnya apa berlumur dengan dosa nauzubillah summa jangan sampai begitu kita usahakan ya usahakan bahkan ya jadi kita usahakan perbuatan kita ya minimal itu mubah. Usahakan perbuatan kita minimal itu mubah. Dan ya mubahnya kita ubah menjadi berpahala. Mubahnya ubah menjadi berpahala. Jadi kalau bisa bahkan kita kalau bisa tinggalkan yang mubah gitu ya, jadiin sebagai makruh tanzi ya. ulama tasawuf begitu. Jadi ya seperti makruh tanzi. Jadi dia nggak mau kerjain itu. Bukan nggak mau kerjain, maksudnya dirubah. Makan kan hukumnya mubah. Dia selalu merubah. Jadi diniatin supaya bagaimana bisa ibadah tidur pun niatin bagaimana supaya menjadi ibadah jadi enggak ada maksiat ini berusaha terus berusaha berusaha kita untuk memperbaiki diri kita berusaha kita untuk enggak berbuat maksiat bisakah begitu jahadu fina lana subuh lana. Allah kasih kalau kita mau mana ada apa bil mujahadah Bil riyadhah wal mujahadah latih diri kita dengan berbagai macam ibadah lalu mujahadah lawan 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 nah kita punya pembimbing guru kita ikutin kemudian teman kita teman kita yang lebih Hanya kita teman kita yang bisa mengajak kita kepada akhirat itu nasihatnya kita ikutin. Ya bukan hanya guru aja teman kita yang nasihatin kita. Ya. Mama anak sekarang kan HP gitu ya, dibilangin jangan pakai HP, nurutin. Jangan, ya jangan kita ngelawan, jangan pakai HP ngelawan, ya nggak bisa, turutin. jangan begini, jangan begitu. Sahabat kita nasihatin umpama ikutin. Jadi sahabat kau pilih sahabat yang bisa membangkitkan kita kepada Allah, temenin. Sahabat yang bisa menjauhkan kita dari Allah, jauhin. Tuh yang nasihatin kita, man ahabbaka nasohaka. Orang yang mencintaimu, orang yang suka menasihatimu, sekalipun pahit rasanya kita dinasehatin. Hmm. Itu yang baik. <tuh> ya. Wayang bagi dan siogianya ayan wial muta'alimu bahwa niat oleh seorang yang belajar bitalabil ilmi dengan menuntut ilmu ridallahi ta'ala wa akhirat. niat akan ridho Allah Taala dan negeri akhirat. Niatin kita mau ngaji mencari ridho Allah. Cari ridho Allah dan negeri akhirat. Cari negeri akhirat. Kita pengen ngaji karena untuk mencari negeri akhirat. Wa izalata jama' jahli dan untuk menghilangkan kebodohan anamsi an daripada dirinya menghilangkan kebodohan kan ini bodoh banget ini ya Allah wa ansa sairil juhali dan daripada sekalian orang-orang yang bodoh ini ada yang pakai alif ada yang enggak pakai alif emang begitu bentuknya ya jahilun jahilani jahiluna juhalun juhalun jahalatun itu ya. Wa ihya ad-din dan untuk menghidupkan agama wa ibqa al-islami dan mengakalkan Islam. Ya, jadi kalau kita ngaji agama hidup. Pada ngaji pagi, siang, sore, malam. Ah cakep. Orang Kelantan ngaji cakep. Fa inna baqa al ilmi bil fa inna baqa al islami bil ilmi karena sesungguhnya kekalnya Islam itu dengan ilmu. Wala yasiu zuhdu wa taqwa ma al jahli tidak sah zuhud dan takwa bersama bodoh. Orangnya zuhud banget tapi orang bodoh enggak bisa, orangnya takwa banget tapi orang bodoh enggak bisa. Jadi pengen takwa, pengen zuhud pakai ilmu. Kiai nya Mas Allah takwa banget bisa, Kiai nya zuhud banget bisa, Ustaznya zuhud banget bisa. Ah dia aja takwa, eh jangan menapekan orang ya, sekalipun anak orang biasa, tapi dia ya ngaji lalu dia bisa, dia takwa bisa. Dia kiai sekalipun bukan keturunan kiai bisa takwa. Bisa zuhud. Tapi orang bodoh dikata takwa enggak bisa, dikata zuhud enggak bisa. Kenapa? Karena takwa dan zuhud pakai ilmu. Wa ansada Syekhul Imamul Ajallu Burhanuddin Sa'ibul Idayati Syi'ran ni ba'dihim dan telah menasyidkan oleh Syekh Imam Al Ajal yang agung Burhanuddin ya Burhanuddin Sa'ibul Hidayah Syi'ran akan semua sa'ir Syairnya so, libadim kepada sebagian mereka fasadun kabirun fasadun kabirun kerusakan yang besar Alimun orang alim jadi orang yang punya ilmu mutamassikun yang sembrono ya, orang alim yang sembrono apa dia enggak enggak peduli sembarangan sembrono orang alim tahu ilmu udah tahu ini haram tapi masih dikerjain aja udah tahu ini haram masih dikerjain aja udah ngaji tuh banyak udah ngaji tahu ini haram masih dikerjain aja ain mutamashikan apalagi banyak orang tahu itu jangan sampai Dan jangan sampai tuh kita udah ngaji nah itu kan kita alim namanya karena alim itu apa al mutasibu bi walau bi masalatin wahidatin orang alim itu orang yang bersifat dengan ilmu sekalipun dengan satu masalah Ini kamu nih alim walau bi masalatin wahidah kalau al-allama itu kasirul ilmi, orang yang banyak ilmunya. Jangan udah tahu ini aram masih dikerjain aja. Namanya kamu mutahatikun. Innalillah. Jangan sampai kayak begitu. Kita udah tahu ini aram tinggal Ya, bil ada dengan berjihad. Wa akbaru lebih besar lagi daripadanya daripada alimun mutahatikun siapa Jailun mutam mutas mutasikun mut ya mutanasi kun orang jahil ibadah bahaya mungkin kayak malaikat ya? dan bisa bersifat Ya. Tuh, ketuhanan. Kenapa sombong? Enggak hormat sama ilmu, orang ahli ilmu. Entah, begitu. Dia enggak hormat dengan orang ahli ilmu. Kenapa dia merasa lebih hebat? Dia ibadahnya ikut perkumpulan yang ibadah doang. Ya, itu jangan sampai kita kayak begitu. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita mengaku diri kita ini paling hebat, walaupun hebat, bahwa kita bertoriko. Jangan sampai kita paling he mengaku paling hebat, jangan walaupun itu hebat, kita ngaji. Kita baca kitab, kita jago, kita punya guru. Silsilah keguruan kita dalam syariat hebat, kita juga ikut tarekat Jangan ngaku kita paling hebat. Yang lain semua kalah, jangan. Walaupun hebat, tapi jangan ngaku paling hebat. Itu setan. Ingin menjerumuskan kita banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju surga. Tapi kita bukan kita enggak yakin, nah kita harus yakin dengan amal kita. Tapi jangan sampai mengaku paling hebat daripada yang lain. Kalau kita sampai seperti itu berarti kita telah masuk ke perangkap setan, masuk ke dalam jala setan. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Bisa sampai dibawa mati. Kenapa? Karena enggak sadar. Seolah itu baik, seolah itu benar. Padahal mainan setan. Jangan sampai begitu. banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju Roma. <laughs> Jadi kita ya berbaik sangka terus kepada sesama kita, kepada orang-orang penuh maaf kepada orang, penuh hormat kita kepada orang orang punya amalan seperti ini ya, silakan kita kita seperti ini kita silatu masing-masing kita yang penting ya adalah, adalah kita ya ibadah kepada Allah ada dalilnya sesuai dengan tuntunannya ini lebih besar daripada orang alim yang ibadah eh, orang alim yang sembrono apa yang lebih besar ini lebih jelekkan lagi lebih bahaya lagi orang bodoh ibadah ini nggak mau ngaji nggak mau duduk di majelis ilmu maunya ibadah aja nah ini nih bahaya bahayanya kenapa banyak diantaranya akan dia tadi bersifat ketuhanan apa sombong merasa suci Orang di bawahnya nanti orang contoh, kemudian dia melakukan kesalahan. Nah ini banyak lagi. Jadi bagaimana kalau begitu? Ya kita cari ilmu lalu amalkan ilmu kita. Amalkan ilmu kita, cari ilmunya lalu kita amalkan. Belajar ilmunya lalu kita amalkan. Uma fitnatun keduanya orang alim yang yang sembrono, orang jahil yang ibadah tu fitnah fil alamina di alam ini, 'azimatun fitnah yang besar. Fitnah besar. Liman ya, bagi orang yang beriman dengan keduanya fi dini dalam agamanya Ya, ya. bagi orang yang bagi orang fitnah bagi siapa bagi orang yang bihima dengan keduanya dengan orang alim yang sembrono dengan orang bodoh yang ibadah fidini pada agamanya ia tamasaku dia berpegang teguh pengikutnya berarti fitnah yang besar buat pengikutnya ini orang alim yang berpeg, orang alim yang sembrono ya, dia punya pengikut orang besar dia pemimpin organisasi umpama besar lalu dia pertama lalu dia ya mutanasikun ya mutahatikun lalu dia mutahatikun sembrono diikutin tu dicari dunia dikejar dunia dia berbuat maksiat dia berbuat sesuatu yang enggak pantas diikutin sama pengikutnya itu fitnatun 'azimatun atau orang yang bodoh yang dia itu ibadah dia punya pengikut iya jadi jangan heran kalau ada orang tersesat kok pengikutnya banyak iya kalau sakitin lakitun setiap yang jatuh pasti ada yang pungut ada pengikutnya Jadi jangan bilang orang ya, yang begitu menghadap pengikutnya ada. Musadek ada nggak pengikutnya? Ada. Lia Eden ada nggak pengikutnya? Ada. Kullu sakitin dan Setiap yang jatuh pasti ada yang pungut. Dan kesimpulan pula, jangan kita bilang orang pengikutnya banyak itu hebat. Belum tentu seperti tadi Musa banyak ke pengikutnya banyak. Nah, kita jangan sampai demikian. Jadi kita belajar ilmu, kita ngaji ilmu, lalu kita amalkan ilmu kita. Berusaha dengan semaksimal mungkin. Wa yanwi bihi syukra'an 'ala nikmatil aqli wa zaahu